الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك خاتم النبيين وأكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وفرج على المسلمين يا قوي يا متين وفي شر الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة أعنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وفي قوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشجرة تخرج من طور سيناء Zaidah litakin. Kalau tambut
ketika pohon zaitun. Selain pohon ini menghasilkan minyak, juga wasibri dan kelapa, bumbu penyedap lil akilina ikadi penyak-penyak orang sehat. Jining sibri lakun panik akob ala tuhni ai idami terkesa kelapa yusrawu se'i bumbui bau si bumbui al-lukmatu konapa konapa sekepelan keeran al-lukmatu konapa sekepelan keeran yusrahu bihot siha kalaban menjelupkan ka'ro lukmat fihi ke dalam kitab wawadini ka'ro sibrin az-zaitu panika minyak zaitun di bumbu zaitun bumbu zaitun bumbu zaitun wa inna ban sa'ukul lakum panikaikan di kalian fil an'ami dalam banyak-banyak binatang ternak taksa al-ibili otak wal-bakari ban sapi wal-ghanami berbi la'ib rotan kona pebeda pelajaran idotan taksa ekotor tak tabiuna segala pelajaran pasra kalian biha kalaban karo idhah dan di dalam binatang ternak kalian pun ada pelajaran yang bisa kalian ambil nuski nginumin sekoh daun Allah kumdak kalian aku memberi kalian minuman kesebibat inoni kalaban mafat hanon berarti surati nasri wakum biha ban madhuman non nuski sama aja nanti ubahnya di asfa yusri bima dari barang fi mutuniha sebada dalam banyak-banyak tabun karo an'am air labani terkesa air susu dari binatang ternak kalian kalian ku beri minum dari air susunya walaupun menpanikai kandik kalian fiha dalam karo an'am mana fi otin yang banyak-banyak manfaat kasih rotun sebanyak. Selain itu juga ada manfaat yang banyak di dalam binatang ternak kalian terkesa minal aswafi nyatan dari banyak-banyak wol bulu domba minal aswafi nyatan dari banyak-banyak wol bulu domba wal awbari ban wol bulu onta wal ashari ban banyak-banyak bulu kambing. Aswaf itu wol yang diambil dari bulu domba. Aubar itu wol yang diambil dari bulu unta. Kemudian ashar itu bahan pakaian dari bulu kambing. Jadi bulu-bulu kambing. Wa ghairi dzalika ban la'ina ka bisa aswaf. Wa minha ban dari karo an'am ta'kuluna ngakan pasir kalian. Begitu juga binatang ternak selain diambil susunya dimanfaatkan bulunya juga tentu dagingnya untuk konsumsi. Walaiha banatas karwa an'am saya maksud ayil ibili terkisah otak. Jadi an'am yang berupa otak bukan sapi, bukan kambing, bukan kambing. Walal fulki banatas banyak-banyak perahu ayil sufuni terkisah banyak-banyak perahu tuh maluna ibuat ibuat pasir kalian imanopa pasir kalian. Ada lagi manfaat binatang ternak khususnya unta yaitu untuk alat transportasi. Selain itu juga oleh Allah diberi kemampuan membuat perahu yang dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Mungkin karena di akhir ayat ini ada penyebutan perahu, kemudian ayat berikutnya Allah menjelaskan pengutusan Nabi Nuh. Walaqad arsalna bandami Allah ungku-ungku ngutus sengkok daun Allah Nuhan dan Nabi Nuh ila qawmihi dan qawman Nabi Nuh. Fakala maka pas ada bu pasal
kepada esa belum ilah al khabaru panika khabar. Bagaimana dengan lima ini tak malu amala laisa? Bagaimana dengan imala laisa u'milat maduna imma abaqan nafi wa tartibin sukin? Katanya syarat ma amal seperti laisa itu harus tertib. Jadi tidak boleh khabarnya mendahului isimnya. Nah ini kok ada khabar mendahului isim? Boleh. Kalau khabarnya terdiri dari sibul jumlah. Misal jar majrur atau dharaf. Walaupun ini khilaf lagi sebenarnya. Ada yang sama sekali tidak boleh. Amin. Tidak peduli khabarnya mau khabar mufrad, khabar jumlah, khabar sibul jumlah. Tapi yang jelas Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya ini termasuk ulama yang memperbolehkan khabar ma ta'malu amal laisa mendahului isimnya manakala khabar itu terdiri dari syibhul jumlah. Wa min tinin min za'ilatun panika tambahan lita'i apala tatakun apa maka tak berlakwa apa sekalian takhobu datang keserako apa sekalian uku betahu dan seksana ta'ru Allah ibadatikum kala penyembah kalian khairahu dan lain Allah. Lah kok bisa kalian tidak takut pada Allah dengan menyembah selain Allah. Faqala maka adabu al-mala'u pasereng menyak. Ini menurut guru saya Syekhuna Raden Ki Haji Abdul Hamid bin Al-Mahfud Tabatan. Al-mala'u ini kumpulan orang sebiasana tokoh masyarakat. Jadi al-mala'u kadito kumpulna orang, kumpulan banyak orang yang biasanya para tokoh masyarakat. Jadi al-mala'u ini kira-kira omas lah kalau sekarang, kumpulan omas. Bapaklah maka ada bu al-mala'u pasereng punya dari tokoh masyarakat kaumnya Nabi Nuh. Alladzina kafaru sepada kafir pasir alladzina min qawmihi dari kaum Nabi Nuh. Qalu li atba'ihim dan banyak-banyak pengikut dakwah. Malah dadabu ma hadza illa basyarum mislukum dan seterusnya. Makna ma tada hadza dining panika. Nah ini tidak amal namanya karena sudah tidak berkon nafi. Nafinya sudah dibatalkan oleh illah. Ma tada hadza dining panika Nuh illa basyarun panika selain manusia mislukum sepada ben kalian penore pada ben pada manusia pada ben kok ben tak usah torok tak usah diikuti no ini manusia juga sama dengan kita yuri itu akar pasir noh ayat apa kola dakotu memuliakan diri pasir noh ya tasar rofa terkesa memuliakan diri pasir noh alaikum atas kalian. Dia ingin terlihat mulia di atas kalian. Adakah ngajak-ngajak begini-begini itu dia cuma pengen tenar lah bahasa sekarang. Pengen viral. Biaya kuna kalaban kutubah dan bahasa renuh. Matbuhan panika ekoro. Wantum mencining kalian. Atbahu panika banyak-banyak pengikut renuh. Dia cuma pengen diikuti. Dia pengen kalian jadi followernya aja. Walau syaa Allah benjak saking kesokan Allah kubasra Allah kekesa Allah yuk badada kotu tak isemba wairuhu basra selain Allah. Jika Tuhannya Nuh itu memang ingin tidak ada yang disembah selain dia tentulah anzalah maka yang tenoronaki basra Allah malaikatan dan banyak-banyak malaikat kekesa bidhalika kalaban kalisa Allah yuk badada wairuhu syarat benih manusia. Kalau memang Tuhan Nuh ini ingin disembah benar-benar, tentu dia akan menurunkan malaikat, menurunkan orang makhluk-makhluk yang luar biasa, bukan mengutus orang yang seperti kita juga. Begitu kata mereka. Masa mi'na tak ngiding pasir sengkok. Masa mi'na tak ngiding pasir kita. Dan si malak tadi itu bihada kalaban panika kisah alladhi robana
satu Tuhan itu tidak pernah kita dengar fi abaina di dalam banyak-banyak pengasuh kita al awal ini siapa tidak ada ayat umat kita sebanyak-banyak umat al mabiyati siapa tidak ada belum pernah kayaknya belum pernah di umat-umat sebelum kita bangsa-bangsa sebelum kita ada ajakan kayak gini itu katanya si para Thomasnya kufar kaum Nabi Nuh ini. Menerima penolakan